sampai kemarin kami sudah menyelesaikan rekapitulasi di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami besok tanggal 7 sampai tanggal 9 akan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ya nanti pada 7 sampai 9 Desember yang akan datang. Oke, dari hasil sementara ini mungkin sebelum ditetapkan siapa yang menang berarti Pak Pramono atau nomor 3 seperti apa? Masyarakat bisa lihat sendiri ya, nanti kami, kewenangan kami nanti di daerah provinsi, jadi nanti silakan masyarakat bisa melihat langsung di Pilkada 2024.kpu.go.id dan kami nanti akan membacakan hasil tingkat provinsi di panel provinsi. Pak, kalau berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota kan Mas Pram sama Bang Rano yang unggul ya, nanti kan selanjutnya rekapitulasi tingkat provinsi, apakah nanti ada bisa pergeseran suara atau seperti apa tuh Pak? Ya nanti kita lihat ya, yang pasti kami sudah mempublikasikan hasilnya ya, siapa yang menang, apa namanya, siapa yang unggul di lomba-lomba kota bisa disimak langsung nanti di website KPU, Pilkada 2024.kpu.go.id. Dan mudah-mudahan sih tidak berubah jauh ya, karena memang kami harus memastikan rekapitulasi ini berjenjang dan kami pastikan kalau memang ada keluhan-keluhan atau yang perlu disampaikan, keberatan-keberatan, kami juga nanti akan memfasilitasinya di level provinsi. Berarti pergeseran suara itu nggak bakal jauh sepertinya? Kami tidak bisa prediksi itu ya, jadi dinamikanya nanti kami kembalikan ke forum saja, kalau memang ada masukan dari saksi pasangan calon, tentu saja kami akan menerima dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang ada. Tingkat provinsi ini dihadiri siapa aja Pak saat rekapitulasi? Tingkat provinsi nanti kami akan mengundang pasangan calon, bukan pasangan calon ya, RO pasangan calon, saksi pasangan calon yang bermandat ya, yang untuk memastikan bahwa mereka memang orang yang sah untuk dimandatkan untuk mengikuti proses rekapitulasi. We'll be right back.